dipersembahkan oleh Pemirsa, lagi-lagi kondisi jalan rusak di Lampung Selatan viral setelah seorang selebgram asal Lampung melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan rusak. Inilah aksi seorang selebgram asal Lampung bernama Umuhani yang menagih janji pemerintah setempat untuk membenahi jalanan yang rusak. Umuhani melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan rusak yang menghubungkan kecamatan Katibung dan Merbau Mataram. Ia meminta pemerintah memperbaiki infrastruktur yang ada di Lampung, khususnya Lampung Selatan. Namun aksi mandi lumpur yang dilakukan Umuhani justru dituduh cari sensasi oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Hati sih enggak ya, cuma kecewa sih pasti. Yang pasti kecewa ya, karena kenapa tanggapannya seperti itu. Dan jujur sebenarnya sampai detik ini itu belum ada tanggapan sama sekali sebenarnya ya. Jadi yang beliau bicarakan itu adalah tanggapan dia ketika di viral tahun 2021. Dan itu memang makanya saya kaitkan dengan kertas yang saya pegang di situ, bahwa ketika warga beraspirasi dibilang cari sensasi. Jadi itu masih ada keterkaitannya dengan video tanggapan Pak Bupati sebelumnya di tahun 2021. Dan menurut saya itu tanggapan yang cukup sinis ya terhadap kritikan. Oke, Mbak Haninya sendiri sempat bertemu dengan Pemda atau Bupati? Belum pernah. Kalau untuk yang aksi viral kedua ini memang dari pihak pihak-pihak terkait belum ada sama sekali tanggapan. Oke, belum ada tanggapan, belum ada tindak lanjut berarti ya sama sekali ya? Tindak lanjutnya hanya sekedar diberi apa sih kayak batu-batu sabes ya, orang sebutnya seperti itu. Tapi kemarin memang terguyur hujan, jadi malah jadi tambah lebih hancur lagi malahan. Gitu. Oke, jadi respon setelah viralnya hanya ditimbun dan itu timbunannya juga tidak permanen begitu ya? Iya benar, hanya sementara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.